San Francisco luncurkan sistem pelacak bagi tunawisma. San Francisco telah merancang sistem selama 2 tahun terakhir untuk melacak setiap orang yang kehilangan tempat tinggal di kota tersebut. Menurut San Francisco Chronicle, tujuan dari program digital yang disebut One System adalah untuk mengumpulkan dan memilah informasi untuk menyesuaikan kebutuhan perumahan, rehabilitasi, dan layanan lainnya, dan mengurangi upaya duplikasi yang mahal dan boros. Menurut Bloomberg, program percontohan 50 karyawan senilai $5 juta dimulai pada bulan Agustus. Menurut San Francisco Chronicle, dengan mengetikkan nama tunawisma, informasi tentang setiap program kesehatan, perumahan, penjara, dan konseling yang pernah diikuti orang itu akan muncul secara instan. Menurut Bloomberg, One System dirancang oleh startup Nevada, Bitfocus Inc., dan mengumpulkan data dari 15 agen kota dan negara bagian. Para peserta ditanya 17 pertanyaan yang membantu menentukan situasi masing-masing, termasuk waktu yang dihabiskan di jalan, kesehatan, dan kerentanan. Program sejauh ini mendaftar sekitar 1.000 orang, dengan tujuan mendaftarkan 2.000 pada akhir Oktober. Menurut San Francisco Chronicle, jumlah tunawisma kota saat ini duduk di angka 7.499. Namun, dalam 5 bulan sejak program dimulai, hanya ada 20 orang yang telah ditempatkan di perumahan permanen, dan 50 orang lainnya telah dibantu di luar jalan melalui konseling dan kontak dengan keluarga dan teman.